Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan kembali semula dalam Saf React Agent Ali. Episod berapa dah? 9. Okay, episod lepas aku pening. Alright, dan harap-harap jawapannya akan dapat dekat episod ni lah. Tanpa buang masa, jom. Nah, untuk kecederaan kamu. Okey. Seorang lagi yang masih belum melaporkan diri. Oh. Quattro. Dulu dia merupakan Quattro. Teknomata. Profesor Akram. So, organisasi UNO ni semua bekas-bekas ejen mata. Quattro merupakan aset yang penting bagi projek UNO. Saya akan sertai kamu untuk pastikan tugas ini selesai. Kita akan bertolak selepas 10 minit. Diorang pun tak faham. Aku nak minta maaf. Itu je. Iris ni Ali tak boleh kontrol. Aku tak tahu apa nak cakap lagi. Apa masalah kau sebenarnya? Bukan aku, Iris yang... Ah, buang masa betul. Sudah nak cakap macam ni kan? Betul. Aku memang tak boleh. Jomlah. So dia kena redeem tapi macam mana? Ali, kau nak pergi mana? Oi, tak kena. Eh, bukan tadi dah. Kau tadi dah block ke scope dia? Boleh tahan? Itu sebabnya penting kamu berkomunikasi. Kan saya dah pesan semasa dalam kelas. Nantikan arahan ataupun lapor pada pasukan. Saya... Yang ni aku okey lah kan. Cikgu dia marah kan. Ejen mata tak sepatutnya bertindak seorang diri. Betul? Sebab dia berdasarkan empat teras tu kan? Oh, dia nak jumpa tu apa? Silakan. Quattro. Kami akan menunggu di sini. Baik, tak payah ikut. Ini kan kerja kamu. Selesaikan tugas ini atau kamu akan diselesaikan. Ini dia. Hey, Rizwan. Apa kau buat kat sini? Profesor. Kenapa kau tak cakap apa-apa tadi? Lain kali nak... Profesor apa nama ni? Agam? Untuk menang. Sedia? Alright, dodgeball. Kita ada filler sikit kat sini. Kita tengok. Adakah Ali boleh bekerjasama? Oh, itu dia Alisha. Mudah. Balik sama-sama. Try lari. Tolonglah. Tolonglah Ali. Try lah sekali. Ya, yeah. Oi, tak kena. Bukan tak kena, bertembung bola tu. Oh my god. Apa tu? Kenapa kau balik sengit? Dah tu kau yang suruh balik. Masih tak ada kerjasama. Dah berapa episod dah, guys? Ah, 20 episod. Jadi, saya ni macam tuan punya pelajar rahsia lah kira. Boleh lah. Walaupun bukan yang pertama. Bukan yang pertama? Apa pun yang kamu fikir, kamu tetap kena belajar semangat berpasukan. Tak sabar nak tunggu Ali apa? Yang masih dapat kerjasama dengan teammate dia kan. The best gila. Itu sebab general yang arahkan. Dan sesaat pun dia tak lupakan arahan. Dia dah mengenali mata sejak dari kecil. Ini kita tahulah kan. Sekarang jauh menjangkau ilmu. Kamu patut belajar mencontohi dia. Sebab dia memang well trained apa semua kan, Alisha. Boleh kata ni yang perfect lah. Bagus. Bagi kita orang je lah benda ni. Benda-benda macam ni lah yang menyebabkan aku macam tak apa suka sangat tau. Dengan yang dengan ahli-ahli lain ni tau. Yelah, aku tahulah. Apa Ali ni, Alisha akan cover lah for sure. Aku tahu apa kamu semua rasa. Aku pun fikir benda yang sama sebelum ni. Tahulah Ali ni tak perform apa semua kan. Ali pernah membantu mempertahankan mata dan selamatkan ramai orang. Ya, betul. Kita patut sama-sama bantu dia. Rasanya dah boleh stop kot. Kita pandang rendah pada dia. Si Alisha sebab tu favourite karakter aku. Kau ingat sebab kau anak general? Kita orang semua kena dengar. Apa kata macam ni? Kita bertanding semula dalam arena semalam. Kalau kami menang, kamu semua jangan kacau dia lagi. Kalau kita orang yang menang, kami berdua akan keluar dari academy. Damn! Kau buat taruhan apa ni? Gila kau apa? Pergi dapatkan intel.
Macam mana nak lawan? Lawan dengan apa sniper pakai Chris? Yelah, of course lah, range juga. Tapi medium range eh. Lawan dengan long range. Ah, oh, dia distract. Right. Ah, nice. Ali dengan cangkak macam tu lah, Ali. Come on. Alright, disablekan balik. Oh, dia ni paling bom, spam bom je ke? Ali, huh? Lilit kaki dia. Tapi tak boleh tarik. Lilit je. Buat je lah. Ah, lilit dengan sekali, Shah. Zaz, ambil Ali. Huh? Oh, yeah. Nice one. Dah kan? Come on. Alamak, stop pula. Kenapa? Oh, kena marah sebab tu diorang buat secara haram. Yelah, kau power. Kau pun boleh tahan juga. Woo! Aku tak tahu kenapa aku. Let's go! The ship has sailed! Duduk, duduk. Mata macam mana sekarang? Saya bukan dengan mata. Ini? Oh, berdarah? Kau pun kena keracunan Azurium? Macam mana kau boleh kena? Itu tak penting. Sekejap, Rizwan keracunan ni eh, sebab... Tahan Quattro, hapuskan ejen tu. Healing tu ke? Diorang dah tahu kau kat mana. Bertenang, Profesor. Alah, tak syok lah macam ni. Dia dah kena keracunan Azurai. Azurium. Kalau Profesor ikut saya, kita boleh... Aku takkan ikut. Dah cukup teruk aku kena hidup macam ni. Maafkan saya, Profesor. Rizwan pun ikut je lah cakap kan. Jangan silap langkah, Rizwan. Ya. Yeah. Jangan percayakan Uno. Janganlah full ni weh. Aku still hope weh Rizwan back again. Okay, then dia kata dia tahu. Aduh. Ya, yeah, sebab... Rizwan ni dia macam blind sangat kan. Dia ikut je kan. Yelah mentor dia. Dia respect kan. Walaupun pening sikit lah. Dia pening sikit dia punya. Apa. Cerita dia ni kan. So memang dah confirm dah. Yang sekarang memang Rizwan. Sorry aku slow sikit. Okay memang dah confirm dah. Rizwan dekat pihak yang salah. Okay. Tapi dia macam aware lagi. Dia macam. Ada hesitation lah. Macam aku cakap kan. Dia macam rasa. 50-50 lagi. Tapi dia follow juga kan. Dan. Hopefully dapat heal lah. Dia punya. Apa. Azurite poison tu kan. Dia kena racun tu harap-harap boleh sembuh lah. Kalau tidak. Ya aku malah cakap lah. Okay. So itulah dia untuk episod kali ni. Kalau korang enjoy dengan aku punya reaction. Macam biasa korang like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.